Rakaman CCTV menunjukkan seorang lelaki kepalanya ditonyok oleh seorang jemaah gara-gara tidak memandang muka sewaktu bersalam. Selepas selesai solat, brother ni bersalaman dengan lelaki berbaju hijau yang tidak dikenali sebelum lelaki itu tiba-tiba menampar belakang kepala mangsa dengan kuat hingga terkena telinga kanannya. Susulan itu mangsa mengalami sakit di bahagian belakang kepala dan telinga, katanya. Susulan daripada itu, brother ini tampil ke balai membuat report. Kejadian berlaku di TLDM Lumut. Resepi Mandai.